Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, komunitas tim Hijrah Akbar Banten menggelar event ini berlangsung diadakan di lingkungan Kroya RT 05 RW 02 Kelurahan Kusunyata Kecamatan Kesemen Kota Serang Banten. Pada hari Ahad tanggal 11 April tahun 2021. Dengan dihadiri peserta muslimah yang ada di Provinsi Banten. Pengisi materi kajian Ustazah Umi Rizkia Nuranisa. Pada hari ini Ahad 11 April 2021, kami dari tim Hijrah Akbar Banten sedang melakukan event perdana kami, yakni kajian muslimah dan gerakan menutup aurat atau umrah 2021. Dan alhamdulillah di sini tujuan kami untuk mengajak para akhwat fillah yang ingin berniat menutup auratnya secara sempurna. Maka itu kami mengadakan event gemar gerakan menutup aurat dengan berbagi niqab gratis dan hijab gratis. Dan di sini juga banyak para peserta yang antusias banget, masya Allah, alhamdulillah, dan luar biasa. Semoga bagi akhwat yang sudah berniat untuk hijrah istiqomahkan, untuk yang sudah berhijrah semoga tetap semangat, semangat dan tetap semangat ya, siap hijrah, siap istiqomah. Event inti dari kegiatan ini adalah kajian khusus muslimah dan gerakan menutup aurat. Pada event ini, selain membagikan ilmu yang bermanfaat melalui kajian yang diselenggarakan secara gratis, THA Banten juga membagikan hijab gratis bagi peserta yang sudah mendaftar sebagai target yang belum menutup dan ingin menutup aurat. Serta membagikan nikab gratis bagi peserta target yang ingin menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan nikab. Komunitas Tim Hijrah Akbar Banten ini, atau lebih dikenal dengan THA Banten, adalah salah satu komunitas muslimah hijrah bagian dari Tim Hijrah Akbar yang sudah dibentuk meluas di Indonesia. Sudah terbentuk di 30 wilayah di Indonesia dan 2 negara lainnya di luar Indonesia. Komunitas ini sebagai wadah kumpulan muslimah-muslimah yang ingin hijrah lebih baik. Dari Serang Banten, Fahroji, kontributor Berita 7 melaporkan.